Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Rizal, dalam channel Rumah Bahagia Sahabat Sakinah. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mencoba berbagi dengan teman-teman, dengan para sahabat Sakinah sekalian, tentang bagaimana mengatur besaran dokumen untuk bisa kita upload dengan mudah di MySAPK. Saat ini seluruh pegawai negeri pusat itu diwajibkan untuk menyelesaikan update data di MySAPK, di mana sebagai salah satu langkah untuk menertibkan administrasi pegawai Republik Indonesia. Nah, dalam aplikasi MySAPK tersebut ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama itu update data, kemudian upload berkas. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mengupload berkas agar tidak terjadi error atau tidak terjadi penolakan oleh sistem. Yang pertama tentu kita perhatikan bahwa sistem MySAPK, ya, di sini kebetulan saya sudah buka, itu batasan data uploadnya maksimal sampai 1 mega. Ya, khusus untuk profil itu dia minta cuma 500 kilobyte. Fotonya besarnya adalah 500 kilobyte dalam bentuk format JPG, JPEG, dan PNG. Nah, jadi tentunya kita harus mempersiapkan data sebesar maksimal 500 kilobyte. Kemudian untuk file-file lainnya seperti berkas-berkas SK dan ijazah, sertifikat-sertifikat, itu besarannya tidak lebih daripada 1 megabyte. Nah, untuk itu tentu kita perlu mensiasati bagaimana caranya agar file yang kita masukkan itu tidak besar supaya dia bisa di-upload secara mudah. Nah, biasanya file scan secara manual, biasanya file apabila di-scan secara default itu hasilnya melebihi 1 megabyte. Ya, foto kita pun ketika kita foto melalui kamera HP atau kamera digital lainnya itu biasanya melebihi dari 1 mega, bahkan sampai ada 3-4 mega ya. Oleh karena itu perlu mensiasati. Nah, ini video ini dibuat karena melihat berapa banyak kawan-kawan di penyuluh agama ya, terutama di Kementerian Agama itu kesulitan dalam persoalan upload file. Untuk itu, saya akan tunjukkan beberapa tip dan trik untuk mempermudah kita dalam mengupload file, mulai dari scan file sampai kepada proses uploadnya selesai. Ya, mulai dari scan file, merubah menjadi bentuk PDF, kemudian sampai mengupload filenya seperti apa. Baik, dah akan coba lihat. Tentunya Bapak dan Ibu, sahabat Sakinah sekalian, kita mempersiapkan dahulu file-file yang diperlukan. Di antara file-file yang diperlukan itu adalah SK kita dari pertama CPNS sampai SK kita terakhir, ya, pangkat, kemudian pak kita, ya, kalau bagi penyuluh PNS atau bagi pejabat fungsional tertentu, tentu ada pak, ya, tentang kenaikan pangkat. Kemudian berkas lainnya seperti tittaspen, karpek, BPJS, ya. Kemudian KK, KTP, akte. Jadi ini kita sudah persiapkan. Berkas-berkasnya kita persiapkan. Ya, sudah dipersiapkan. Di sini ada KK. Ada. Ya, di sini ada. Taspen. Ya. NPWP. Kemudian kartu sehat, kemudian di sini ada kartu pegawai yang sudah digital, ada kartu pegawai yang belum, yang masih lama, ada karis ya atau karsu, kemudian ada buku nikah ya, dan ada KK, kemudian di sini ada penilaian terakhir ya, penilaian terakhir atau DP3 atau
PPK PNS yang terakhir. Nah, yang diminta itu adalah yang terakhir ya. Untuk tahun ini kita yang kita perlu update itu adalah yang terakhir. Kalau itu kita siapkan juga SK-SK terakhir. Kemudian ada sertifikat ya. Sertifikat-sertifikat di kelas yang berjalan. Nah, tentu kita akan persiapkan bagaimana nanti kita scan ini semua. Scan ini semua. Baik. Saya juga sudah persiapkan SK. SK terakhir ya. SK terakhir. SK terakhirnya akan kita scan nantinya. Nah, biasanya dalam scan saya lebih senang memakai langsung dari driver ya, printer kita itu sendiri yang nanti scanning, proses scannya dari bawaan dasar Windows ya, bawaan dasar Windows. Seperti apa prosesnya nanti kita siapkan satu persatu. Baik, biasanya saya melakukan proses scan itu dari kontrol panel. Kontrol panel. Bisa dicari di sini, bisa di search di sini, kita ketik saja kontrol panel. Kontrol panel. Ini dia. Kita bisa langsung klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, berbagai macam tampilan ya, ada yang model begini, ada yang view-nya model kategori, ada yang small icon, ada large icon, tapi biasanya ditampilkan kategori seperti ini. Ya, tidak ada masalah. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, atau bisa saja sudah ada di taskbar. Kalau saya punya kebiasaan menampilkan semua yang saya butuhkan itu di taskbar, supaya tidak sulit, supaya tidak susah mencarinya. Ya, untuk mempermudah langkah kita. Saya selalu simpan di taskbar. Ini semuanya di taskbar. Biasa-biasa hal-hal yang biasa saya gunakan. Contohnya seperti ini. Control panel, tinggal klik. Nah, di sini ada hardware and sound. Kita lihat di sini view device and printer. View device and printer. Ya. Nah, kalau dalam kategori icon, ya kita lihat di sini saja. View device and printer. Nah, kita coba lihat satu persatu ini device dan printer. Bisa kita cari di sini. View device and printer. Ya, tinggal kita klik device and printer, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah printer-printer yang aktif di dalam sistem Windows kita. Sistem operasional Windows kita. Nah, cara mudahnya adalah kita tentu sudah koneksikan printer kita dengan laptop dan powernya sudah standby dan sudah hidup. Ini printer kita sudah hidup. Kita siapkan nih berkasnya. Kita tinggal masukkan ke takkan di scanner. Kemudian kita ini klik kanan ya. Kita klik kanan. Akan muncul dialog box seperti ini, tampilan seperti ini, maka kita pilih start scan. Kita ulangi, kita muncul, kita klik kanan, muncul start scan. Ya, baik. Supaya lebih mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu, saya lebih mudah dipahami, saya akan ulangi, control panel. Kemudian device and printer. Klik satu kali saja cukup. Kemudian di sini ada Canon. Kebetulan saya memakai Canon G2000. Printer favorit saya ini. Ya. Canon G2000. Nah, sekarang kita coba lihat. Klik kanan ya. Klik kanan, start scan. Start scan. Ya, kita start scan. Maka muncul dialog seperti ini tampilannya ya. Nah, kalau kita scan adalah bagaimana caranya nanti ini ada ini ya, ada serisnya bisa ditukar di sini ya, serisnya bisa ditukar di sini atau nanti yang sudah aktif saja ya. Ini ada foto default ya. Foto default.
Karena ini defaultnya seperti ini. Ini ada foto default ya, berwarna. Ini bisa dalam bentuk JPG, PNG, atau TIFF. Silakan pilih, tidak ada masalah. Biasanya defaultnya adalah JPG. Nah, kita ambil JPG saja. Nah, kita coba hilangkan centang ini. Karena kalau tidak kita hilangkan centang ini, dia akan men-scan dalam bentuk potongan-potongan. Ya, file kita ini nanti berkas kita di-scan dalam bentuk potongan-potongan. Maka kita buang ini. Checklist-nya kita buang. Nah, kalau 300 dpi, ini biasanya hasilnya di atas 1 mega. Resolusi ini, 300 dpi ini biasanya hasilnya di atas 1 mega. Nah, oleh karena kita memerlukan file yang tidak lebih dari 1 mega, maka tentu kita perkecil ini. Nah, tapi kita coba dulu. Kita coba dulu, kita scan ya, berapakah hasilnya. Kita coba scan dulu, berapa hasilnya. Dengan 300 dpi. Resolusi 300 dpi. Ya, sabar. Oke. Ya, kita bikin SK. SK 4A 1 import. Oke, ini hasilnya. Hasilnya akan muncul sendiri di sini. Nah, ini kelihatan Bapak, ini kelihatan sahabat Sakinah sekalian, besarannya adalah 1222 kilobyte atau 1,22 MB. Ini hasilnya. Ya, hasilnya segitu. Apa hasilnya? Nah, ini kan kita akan repot lagi nanti untuk memperkecilnya. Nah, sesungguhnya kita ketika scan itu kita sudah bisa set untuk diperkecil. Bagaimana caranya? Kita coba kembali klik kanan di printer, start scan. Maka ini kita perkecil. Cukup jadikan 100. 100 saja. Ya, ini checklist yang kita hilangkan. Dan ini kita scan. Ya. Di scan. Scan. Oke. Kita coba SK 4A2. Nah, ini SK 4A2. Kita coba lihat Ibu. Sahabat Sakinah, 133 kilobyte. Apakah hasilnya bagus? Insya Allah bagus. Kita coba lihat. Ini hasilnya. Insya Allah bagus. Ya. Yang penting hasilnya masih bisa dibaca. Baik, kita tutup. Ini hasilnya. Jadi 133 kilobyte. Nah, untuk mengupload file ini tentu sesuai dengan yang diminta oleh MySPK. Apa file yang diminta adalah dalam bentuk PDF. Maka untuk itu tentunya kita akan membuat file ini menjadi file PDF terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita membuat file menjadi file PDF? Bisa secara langsung dengan menggunakan aplikasi Windows itu sendiri. Caranya seperti apa? Caranya tinggal kita buka ini dengan aplikasi foto PDF. Dengan aplikasi, ya, bisa kita pilih di sini, dengan aplikasi yang sudah bawaan Photos. Ya, Photos. Jadi kita buka ini atau kita klik saja dua kali, dia akan secara otomatis terbuka dalam aplikasi Photos. Nah, ini bisa kita print. Print. Kemudian kita pilih ini printernya tadi, ada pilihan printer. Ya, ini ada Poxit. Ini ada landscape nih, jadi kita berubah jadi portrait. Portrait. Nah, oleh karena saya sudah menginstal yang Poxit Reader, ya. Kemudian ada Microsoft, ya, Microsoft. Kita lihat Microsoft. Ya, ini Microsoft. Nah, kita tinggal print saja. Kalau sudah lihat Microsoft, kita tinggal print saja. Kita pindahkan ini dulu.
pindahkan dulu. Nah, ini sudah ada nih. Microsoft. Nah, tinggal kita print. SK SK 4 A. Oke. Ya, kita kasih nama untuk membedakan. Oke. Ya. Oke. Ya. Save. Ini sudah bisa dipilih ya, save. Nah, secara otomatis file ini sudah berubah menjadi file PDF. Coba kita lihat. Ini dia. SK dalam bentuk PDF. Nah, sudah barang tentu ini bisa kita langsung lakukan proses update data kita di My SAPK-nya menggunakan aplikasi standar dari Windows juga seperti yang saya tunjukkan tadi. Control panel, select printer kita, klik kanan, terus start scan, dan langsung saya diuper kecil ya, kecil menjadi 100 supaya hasilnya nanti bisa kecil ya, di preview. Nah, bagi Bapak yang meyakinkan bahwa agar hasil scan-nya tidak keliru, bisa di preview dulu. Bisa di preview dulu, jadi akan kelihatan hasil daripada gambaran umum apa yang akan kita scan. Ya. Nah, kalau seandainya nanti yang kita scan itu adalah hal yang kecil, jadi ini fungsinya adalah untuk memunculkan kotak kontrol ya. Kotak kontrol nih, yang garis-garis putus. Munculkan ini. Ini bisa kita geser-geser untuk membatasi mana yang perlu kita scan saja. Wilayah yang perlu kita scan. Maka ini saja. Nah, secara otomatis nanti yang akan terscan adalah logo ini saja. Nah, karena kita itu kalau seandainya kita ingin scan bagian atau file yang kecil dengan menggunakan pola seperti itu. Nah, kita scan. Ya, 100 itu hasilnya nanti lebih kurang 60-70. Oke. 120-an kilobyte ya hasilnya. Ini ya. Tinggal kita scan saja. Tinggal kita scan. Kita bisa simpan di sini, kita kasih nama, dan next saja. Ini hasilnya. Hasilnya adalah 133 kilobyte. Ya, 133 kilobyte. Tutup. Sudah bisa, ada servernya yang bermasalah. Baik, sahabat sekalian, demikianlah cara mengatur besaran file ketika kita men-scan file sesuai dengan keinginan kita, agar nanti ketika mengupload di My SAPK bisa berjalan dengan mulus, tidak memakan kuota yang banyak, dan juga tidak memakan waktu loading yang lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada konten-konten yang baik. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.